Halo Auto Lovers. Wuling Motors Indonesia kembali menambah line up terbarunya dengan meluncurkan Wuling Formo di ITC Cempaka Mas Jakarta. Sekilas mobil yang satu ini mirip dengan Wuling Convero, akan tetapi pabrikan asal Cina tersebut menghadirkan tampak dan pilihan yang berbeda. Bagaimana tidak, Wuling Formo ini hadir dengan model passenger atau minibus dan juga komersial atau blind van yang cocok untuk usaha. Menurut Vice President Vehicle Sales Serving and Marketing of Wuling Motors, Cindy Choi, Wuling Formo dirancang untuk memberikan kenyamanan yang dapat mendukung usaha konsumen. Perekonomian Indonesia terus bertumbuh seiring dengan tambahnya peluang usaha. Mereka optimis Wuling Formo dapat memberikan kontribusi untuk membentuk masa depan yang lebih baik bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Meski kendaraan komersial, namun untuk urusan fitur dan teknologi tak kalah canggih dari mobil pada umumnya. Bahkan fitur-fitur mobil ini lebih lengkap dari kendaraan komersial sekelasnya. Tapi tunggu dulu Auto Lovers, untuk mendapatkan info lebih jelasnya, pastikan untuk klik tombol subscribe dan like Anda tentunya. Soal harga Wuling Formo Blind Van dibanderol dengan harga Rp135,8 juta rupiah. Formo Minibus 8 seater dilepas dengan harga Rp135,8 juta rupiah dan Formo Minibus 7 seater dilepas dengan harga Rp136,8 juta rupiah. Ketiganya dijual dengan status on the road Jakarta. Lalu apakah mobil baru Wuling lebih murah dari Convero? Wuling Motors dikabarkan siap menambah lini produknya di pasar Indonesia. Mobil komersial Formo 1.2 Blind Van disebut-sebut sebagai mobil anyar tersebut. Mobil berbasis Wuling Convero ini memiliki panjang 4.530 mm, lebar 1.691 mm, dan tinggi 1.730 mm. Jarak sumbunya sepanjang 2.720 mm dengan roda depan memiliki jarak pijak 1.430 mm dan jarak pijak roda belakang 1.450 mm. Secara eksterior, bagian depan Formo memang memiliki tampang Convero tipe standar. Lampu depan Formo menggunakan lampu yang sama, multi-reflektor biasa. Grillnya sederhana dengan kisi-kisi berbalut warna hitam di sekitar logo merah. Hanya saja Auto Lovers, yang membedakan Formo dan Convero adalah velg kaleng hitamnya. Formo juga tak terlihat memiliki sign skirt serta gagang pintu yang terbuat dari plastik. Formo ini juga menggunakan mesin 1,2 liter yang juga dipakai oleh hatchback Baojun 310. Meski banyak meminjam komponen yang dipunyai Convero, Formo disebut akan memiliki harga di bawah Convero. Wuling Formo 1,2 akan memiliki harga lebih dari 5 juta hingga 10 juta rupiah dari Convero. Itu dia kabar mengenai Wuling Formo yang katanya akan menjadi kendaraan komersial jagoan baru di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini, guys. Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda. Dan satu lagi, guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kita dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, see you on next video.